Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Made Sri Satyawati. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana di program studi Sastra Indonesia. Saya dilahirkan di Denpasar pada tanggal 18 Maret 1971. Saya dilahirkan dari pasangan suami istri Bapak Iwayan Bawe dan Ibu Nyoman Asmaryani. Dan saya menikah dengan Bapak Prof. Dr. Inyoman Kardana M.Hum. Saya tamat pada tahun 1977 di TK Kumara Udayana di Jalan Melati dan kemudian melanjutkan studi di Sekolah Dasar Nomor 5 Dohpuri pada tahun 1983 saya bisa tamat dan kemudian pada tahun 1986 saya tamat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 di Denpasar dan kemudian pada tahun 1989 saya bisa menyelesaikan studi di Sekolah Menengah Negeri 1 Denpasar. Kemudian saya masuk di program Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Udayana dan bisa tamat pada tahun 1993. Pada tahun 1997 saya kemudian melanjutkan S2 saya di Universitas Padjajaran itu bisa tamat pada tahun 1999 dan kemudian akhirnya saya masuk S3 di Universitas Udayana kembali di program Doktor S3 Linguistik dan tamat pada tahun 2010. Pada saat menempuh program doktor, saya sempat juga mengikuti sandwich di Flinders University Australia. Itu dilakukan pada tahun 2009. Selanjutnya, pernah juga saya sebelum masuk ke program doktor mengikuti program diploma 2 bahasa Jepang di Yayasan Gunawidya Sastra Fakultas Sastra Universitas Udayana. Dan terakhir pada tanggal 22 November 2022 ini saya akan diwisuda karena saya mengambil program S1 Studi Sastra Inggris di Universitas Terbuka dan mengambil program konsentrasi terjemahan. Saya akan dikukuhkan dalam bidang linguistik. Jadi penelitian-penelitian saya pun sejak S1, S2, dan S3 juga berada dalam ranah linguistik tersebut. Orasi ilmiah saya yang akan saya sampaikan tentunya tidak jauh dari bidang keilmuan saya yaitu linguistik. Saya akan menyajikan sebuah hasil penelitian yang terkait dengan bidang-bidang yang saya ajarkan juga yaitu bidang ekolinguistik yang nantinya juga mungkin akan saya padukan dengan landscape linguistik. Mengapa demikian? Karena kedua bidang ini sangat menarik. Jadi bahasa itu tidak hanya diteliti dari segi strukturnya saja tetapi juga dapat diteliti dari segi fungsi dan hubungannya dengan masyarakat. Nah, ketika meneliti bidang ekolinguistik, yang kami kaji adalah bagaimana sebuah bahasa itu bertahan dan hidup, ya. Kemudian bagaimana lingkungan itu menyebabkan sebuah bahasa bisa punah atau bisa kembali hidup dan kemudian harus didokumentasikan karena akan mengalami kepunahan. Jadi, kajian ini adalah kajian yang sangat menarik karena bisa kita lihat ketika terjadi COVID, pandemi COVID-19 di Indonesia, tentunya juga di dunia, lingkungan
itu menyebabkan terjadi perubahan banyak hal. Jadi dari kita tadinya offline secara luring melakukan pekerjaan atau perkuliahan, akhirnya kita melakukan pekerjaan secara daring atau secara online. Nah, dalam situasi itu menyebabkan banyak bahasa-bahasa baru yang muncul. Nah, ideologi-ideologi yang terjadi juga karena muncul juga karena kepentingan-kepentingan yang terkait dengan pekerjaan, dan tentunya yang paling syarat adalah kepentingan ekonomi, sehingga banyak hal bahasa, banyak hal yang terjadi, kemudian banyak hal yang muncul terutama bahasa untuk mewadahi segala kepentingan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Nah, tentunya tidak hanya itu, banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, khususnya misalnya ada perubahan lingkungan dari zaman ke zaman menyebabkan sebuah kata akan hilang dalam perjalanan waktunya. Misalnya dahulu saya diperkenalkan oleh dosen saya ada kata babu, ada kata bunting yang sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Karena apa? Karena memang tidak sesuai dengan zamannya. Karena orang sudah berubah dalam kondisi misalnya status sosialnya berubah, sehingga tidak lagi menggunakan kata-kata itu, dan bahkan sekarang ada kata baru yang paling modern yang digunakan untuk mengacu pada pembantu rumah tangga itu, yaitu asisten rumah tangga. Itu yang paling baru, yang paling dinyatakan bergengsi untuk pada profesi itu. Nah, bahkan sekarang tidak lagi ada orang menggunakan kata mantan untuk presiden, tetapi menggunakan presiden 1, presiden 2, presiden 3. Itu apa penyebabnya? Apakah karena faktor lingkungan atau karena faktor-faktor lain yang sehingga penyebutan mantan presiden itu tampaknya tidak layak lagi, sehingga harus disebutkan menjadi presiden 1, presiden 2, presiden 3. Karena mungkin ada persamaan antara sekarang anak-anak muda sering mengatakan kata mantan untuk mantan pacar, mungkin seperti itu. Jadi penelitian-penelitian yang terkait dengan linguistik adalah penelitian yang sangat memiliki manfaat bagi kita semua, termasuk bagi masyarakat, terutama penelitian yang terkait dengan ekolinguistik. Jadi penelitian ini membantu kita untuk merevitalisasi bahasa. Nah, jadi kemudian bahasa-bahasa yang hampir punah kemudian bisa direvitalisasi kembali. Kemudian yang kedua, kita bisa juga membantu mendokumentasikan bahasa. Jadi maksudnya seperti ini, apabila bahasa itu sudah punah atau ada hanya 10 orang penutur, dokumentasi bahasa itu bisa dipakai untuk merevitalisasi, membangun lagi bahasa-bahasa yang sudah punah itu. Jadi bagaimana dulu bahasa itu hidup, bagaimana strukturnya dan sebagainya, bisa kita revitalisasi ulang. Dalam pengukuhan saya ini, saya memiliki komitmen sebagai guru besar di bidang linguistik, tentunya untuk Fakultas Ilmu Budaya saya khususnya dan Universitas Udayana juga. Seperti apa yang pernah saya sampaikan, bahwa saya ingin sekali menjadi seorang pendidik profesional dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan tentunya lulusan kita di Fakultas Ilmu Budaya dan tentunya Universitas Udayana menjadi lulusan yang memang betul-betul sesuai dengan misi kita, visi kita, yaitu unggul, mandiri, dan berbudaya. Nah, apa yang ingin saya lakukan? Yaitu yang pertama adalah mengembangkan metode dan isi pembelajaran yang inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi isi pembelajaran itu tentunya kurikulum itu yang ingin betul-betul saya
buatkan inovasi sehingga Fakultas Ilmu Budaya, lulusan Fakultas Ilmu Budaya pun layak bisa bekerja sesuai dengan dibutuhkan oleh zaman. Jadi juga melakukan penelitian untuk mengembangkan metode dan isi pembelajaran di bidang linguistik khususnya dan di bidang sastra Indonesia pada umumnya. Tentunya juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan hasil-hasil penelitian, misalnya mendokumentasikan setiap kegiatan budaya, kemudian membuat kamus pada kegiatan-kegiatan budaya tersebut, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana sebetulnya bahasa-bahasa kita yang ada di Indonesia. Karena perlu diingat, di Indonesia bahasa yang ada adalah bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan juga berkembang berbagai bahasa asing. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah satu hal yang utama bagi kami seorang pendidik adalah memberikan pelayanan kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajar sesuai dengan panduan akademik dan standar Universitas Udayana, sehingga menghasilkan lulusan yang tepat waktu, tentunya kompeten dan dibutuhkan oleh dunia kerja, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan profil saya sebagai seorang guru besar di bidang linguistik yang bertugas di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Terima kasih Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.